Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This morning I would like to teach you about song, because the last chapter in this semester is about song. So I think this is easy to study about that, because everyone loves song, yeah. And di sini misalkan jelaskan tentang saya menyukai untuk belajar dunia nyanyi. Nah, jadi ini lebih mudah gitu ya. Oke, we come to the explanation or the topic in this chapter. Topik tentunya tentang cover song. Mungkin kalau kalian udah tahu ya, istilah cover song itu adalah lagu yang didaur ulang atau di rekam ulang versi penyanyi yang lainnya. Okay, for this explanation, a cover song is a new performance or recording of a song that has been previously recorded done by another person or artist. Jadi sebuah cover song itu adalah sebuah penampilan baru atau rekaman dari sebuah lagu yang telah direkam sebelumnya, lalu dilakukan oleh orang yang lain atau artis yang lain. Bisa orang biasa atau artis yang terbaru atau saat ini. Lanjut lagi, cover songs may become more popular than the original. Jadi biasanya cover song atau lagu daur ulang itu biasanya menjadi lebih populer daripada yang aslinya. Okay, next, why people cover songs? Mengapa orang membuat lagu cover gitu ya? Yang pertama, new artists may do so to make themselves more known by the public. Jadi artis-artis baru itu mungkin melakukan itu untuk membuat diri mereka lebih dikenal oleh orang lain atau publik. Next, to introduce old songs to younger audiences through cover songs by current artists. Jadi untuk memperkenalkan lagu-lagu lama kepada pendengar-pendengar muda melalui cover song ini dengan artis yang ada saat ini atau yang terbaru ya. Mungkin lagunya 80-an lalu di cover song di tahun 2000-an. Lanjut yang ketiga, alasannya some performers make a living by covering music of particular artist. Jadi beberapa si artis atau orang yang menampilkan lagu ini membuat living ya, atau live ya, dengan mengcover musik ini dari artis-artis tertentu gitu. Jadi secara live. Okay, next, lebih hidup kayaknya ya, dan dia mengubah-ubah, mungkin ada pengubahan musik, aliran, atau dia rubah improvisasinya, jadi lebih menarik. Next, cover artist. Nah, jadi in recent years, platforms such as YouTube and Vine encourage cover songs on the internet and turn aspiring artists into internet celebrities or musicians. Jadi tahun-tahun belakangan ini platform seperti YouTube atau Vine mendorong para cover song ya, atau lagu-lagu daur ulang di internet yang mereka bercita-cita untuk menjadi artis di internet, jadi seleb internet atau musisi di internet. For example, the Canadian artist Justin Bieber, dia pernah menjadi YouTuber ya, sebelumnya dia jadi artis beneran. Dia adalah artis jalanan yang direkam dan dimasukkan ke YouTube, lalu dia terkenal dan diadopsi oleh penyanyi terkenal Craig David atau seseorang lah yang membuat dia sekarang jadi terkenal. Lanjut juga, Shawn Mendes juga dari Vine, dia juga artis YouTuber awalnya. Nah, itu contohnya. Okay, next, I think that material is too easy and is too short. And then the next, I have some question for you for based on our subject today. Jadi ada questionnya ini, what the song in the YouTube link, it's an example of cover song, then answer the question. Jadi lagu yang di awal itu adalah contoh dari cover song. So answer the question, there are 5 here. You have to answer and type it into the Microsoft Word and then upload it in your
class learning, okay? E-learning class, I mean. Okay, thank you. That's all. Everyone, please listen carefully and watch carefully about the YouTube link that I have given to you. And then learn it by yourself, then answer the questions. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.